Pemirsa, menjalani ibadah puasa dan mempersiapkan lebaran bagi mereka yang bergelut di bidang musik bukan perkara mudah. Apalagi saat wabah COVID-19 seperti sekarang. Tantangan untuk tetap produktif selama pandemi dihadapi dengan mengejar prestasi. Berikut cerita Nisa Sabian mengisi waktu selama PSBB dalam Lebaran Aman, Gak Mudik, Tetap Asik. Hikmahnya banyak sih yang diambil, terutama dari Sabian, kita bisa lebih produktif gitu kan, kayak upload video, single baru, cover baru. Alhamdulillahnya kita tuh dari beberapa bulan yang lalu kita tuh udah planning gitu, bulan Ramadan kita harus banyak upload nih gitu kan, harus ada apa namanya lagu-lagu terbaru kita gitu. Alhamdulillahnya kita udah stokin itu, akhirnya kita bisa produktif lagi gitu. Hikmahnya banyak banget. Aktivitas selama PSBB kebetulan di bulan Ramadan ini Sabian memang ada mengisi acara di salah satu televisi gitu. Jadi kegiatan kita selama bulan Ramadan dan PSBB ini ya kita dari rumah ke stasiun TV pulang lagi ke rumah gitu aja. Nggak ada kita namanya keluar-keluar gitu, nggak ada. Ngelakuin hal-hal yang positif yang bikin kita nggak bete lah di rumah, ngapain kek gitu, sesuai kapasitas masing-masing. Kamu nyanyi ya bikin cover lah di rumah gitu, sekreatif mungkin. Yang penting kamu ada kegiatan yang positif dan ada feedbacknya buat kita semua gitu. Sekarang ya udah ikutin aturan pemerintah aja, kalau memang nggak bisa pulang ya nggak apa-apa. Sekarang tuh zaman canggih loh, kalau kamu nggak bisa kemana-mana kalian bisa tinggal video call gitu, itu gampang banget. Terus ya saling doain aja semoga pandeminya cepat berakhir. Halo, aku Nisa, mari bersama-sama stop penyebaran virus corona dengan jaga jarak, jaga kebersihan, lebaran aman, dan nggak mudik tetap asik.